Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita matikan HP Infinix tanpa menekan tombol daya. Nah biasanya kalau kita ingin matikan HP Infinix cukup kita tekan lama di bagian tombol daya, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah kalau teman-teman tidak ingin menggunakan tombol, teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi teman-teman ya, sebelum kita mematikan kita harus mengaktifkan mengaktifkan fitur aksesibilitas terlebih dahulu. Baru kita bisa mematikan tanpa menekan tombol. Teman-teman buka pada pengaturan, kemudian teman-teman pilih di bagian fitur spesial, pilih aksesibilitas. Kemudian teman-teman pilih yang di bagian sini ya, menu aksesibilitas. Silahkan diaktifkan, tekan izinkan. Tekan mengerti. Kemudian kita pilih di bagian sini ya, pintasan menu aksesibilitas ditekan, tekan di bagian tombol, tekan simpan. Oke. Oh, dia masih ngambang ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman, biar aja seperti ini ya. Nah, jadi cara untuk mematikannya, teman-teman tekan di aksesibilitas, di sini ada menu yang namanya power. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa mematikan HP Infinix tanpa menekan tombol dengan cara tekan aja di aksesibilitas, tekan power. Nah, maka kita sudah berhasil. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.